tadi UMK, misalnya UMK. Ya, doanya ya, Ma. Wah, insyaallah besok UMK akan buka. Insyaallah besok akan dilakukan menikah. Aku hari ini seperti apa kebahagiaan? Bahagia, sangat bahagia. Semua berkumpul di sini keluarga dan banyak bersyukur sih. Dan habisnya bersyukur mempunyai keluarga. Sangat mencintai UMK, insyaallah UMK. Ya, doanya ya, Ma. Wah, insyaallah besok UMK akan buka. Hari ini kan suasananya adatnya Jawa Barat, kita juga akan bahasa Jawa ini digelarkan kerasan di pernikahan seperti apa? Untuk akad besok Jawa. Masih Jawa. Karena memang keluarga besar ya. Keturunan Jawa. Apakah nanti ada kegiatan juga akan ada dalam Kak, seperti apa tadi kan sampai meneteskan air mata kan sangat sungkeman sama papa mama nih kan? Iya, sedih aja. Sebentar lagi mereka akan memulai lembaran baru lagi bersama. Pilihan mereka sudah lepas tanggung jawab dari papa mama. Ya sedih aja sih, maksudnya sesayang itu Glenka sama keluarga Glenka. Dan besok Glenka sudah menikah, akan yang gak ninggalin sih Glenka tetap akan sama mama papa juga. Cuma tanggung jawabnya udah beda lagi. Mungkin apa yang disiapkan Kak untuk menjelang besok nih Kak? Yang disiapkan apa sih Kak, mungkin Kak persiapan diri gitu Kak? Istirahat sih untuk kesehatan aja sih, biar besok mau lagi, gak boleh kecapekan, biar lancar lah semua. Tentu kan gak sih besok mau apa Kak? Cooling down-nya gimana mungkin biar tenang segala macamnya? Bercanda aja sama adik, sama adik aku, sama mama juga kadang suka bercanda sama papa, biar gak tegang-tegang banget. Ya paling support kayak chat-chatan aja, chat ya untuk jangan tertekan besok supaya lancar. Jangan tertekan sih bu. Jangan ini aja di bawah santai aja, bismillah jalan. Terakhir ketemu Karen ini kapan sih kalau tahu? Terakhir ketemu Reni pas di Medan. Tapi emang ada di pingit atau seperti apa mungkin gak ketemu nih? Gak ada sih, gak di pingit, cuma ya pengen surprise aja nanti ketemu, jadi gak ketemu aja. Dengan Kak, jelang pernikahan besok ternyata banyak ujiannya, cobaannya, kamu ngadepinnya sendiri? Ya siap gak siap ya kan harus jalan, amin ya insya Allah akan indah pada waktunya, insya Allah indah. Besok dua. Enggak, yang satu akad Jawa untuk resepsinya nasional. Kalau tadi terus tadi dan katanya jalan apa kalau saya ingin lagu belum tadi. Iya, karena memang kan konten itu film musiknya seniman semua di acara paling-paling yang kita ya mereka mau papa Sama Reni. Langsung sebutin om yang udah disiapin buat hari bahagia nanti. Ada deh. Besok aja.
Papa Mama supportnya gimana? Tadi udah sempat sedih Mama. Ya pasti sedih banget lah, karena ini kan pertemuan pertama Papa perempuan satu-satunya. Ya terasa kayak mimpi gitu kan, waktu masih teringat Glenka masih balita ya masih. Terus teringat banget tadi pas dimandiin juga kan, Papa mandiin itu masih bayi gitu kan, tapi Papa mandiin lagi. Dan itu rasanya ya masih seperti mimpi, masih ya percaya tapi ya inilah kehidupan ya lagi. Glenka sudah minta menikah sama kita di jalan. Kalau jujur ya Papa pengen sebanyak-banyak itu, karena buat Papa itu anak atau titipan dari Allah itu ya bahagia. Makin banyak buat Papa makin seru, makin bahagia insya Allah makin banyak. Dari hari ini yang banyak banget ritualnya yang paling bagus kan mereka semuanya. Ini terutama yang siraman. Siraman ya. Ini baru perdana atau kan baru sebelumnya lihat dari ritual keluarga sendiri itu Antusias dari teman-teman sekitar, sama para teman jangan kayak gimana kalian. Antusias dari teman-teman. Support, full support banget. Semua keluarga, kerabat, full support banget. Bahkan besok ini acara di akad dan pernikahannya banyak keluarga, family, keluarga dari daerah semua banyak yang rapat ke Jakarta. Dan teman-teman semua yang ada di sini juga, rekan-rekan media nih, alhamdulillah, terima kasih. Dan semua terus berbagi, kita bisa berbagi ya. Kita dan rekan kita semua. Dan kalau Bapak nanti akan ada waktu mau bareng adiknya? Oh pasti, insya Allah ya, pasti besok. Kita besok aku sama Glenka pasti perform, sama Randy juga duet juga ada. Terus kita dari keluarga besar, memang kita dari keluarga seniman atau musisi. Kita ada grup band dari ayah, grup Usman Bersaudara, Gus Bros. Nah itu kita kumpul semua nyanyi satu stage bareng sama sepupu, ponakan mungkin itu ada Delia, ya Delia Ikites, terus Put Melati, Kopi Bunga, sama Opolita dari grup band Gus Bros. Sama Delia juga kemarin. Insya Allah mudah-mudahan selalu. Mereka nanti akan tinggal di rumah Papa dulu atau gimana Pak? Tinggal di rumah Mama Papa. Atau sudah persiapkan istana? Lagi proses. Nah katanya kan setelah ini kita bakal dilanjutkan dengan cinta. Itu ngatur waktunya dari tadi malam sampai jam ini kayak gimana? Dan bahagia ya. Dan bahagia pastinya. Karena emang biasanya capek banget ya, dari acara mulai dari apa? Itu ya lamaran ya. Lamaran ya syuting juga, terus ada kemarin ya. Tapi alhamdulillah udah di bantu support juga sama tante sama tim.